Assalamualaikum. Hai semua. Hari ni Cik Lee nak kongsi dengan korang macam mana nak buat nasi lemak bungkus daun pisang cara kampung. Cik Lee nak kongsi dengan korang macam mana nak buat sambal nasi lemak yang sedap dan tahan lama. Nasi lemak ni sangatlah sedap dan sangatlah harum bila dibungkus bersama daun pisang. Bila kita makan nasi lemak ni, wajib tau ada kopi, Nescafe, barulah sedap makan nasi lemak. Okay, ni Cik Lee bancuhkan air kopi. Sekarang kita akan tunjuk proses memasak nasi lemak biasa, nasi lemak kampung. Di sini Cik Lee gunakan 4 pot beras. Nah, ini beras biasa ya. Cik Lee dah basuh bersih. Okey, bila basuh beras, kita kena banyakkan selawat ya agar makanan kita menjadi lebih sedap dan sihat. Masukkan 2 helai daun pandan yang telah disimpul. Masukkan 1 kotak santan kara ataupun menggunakan santan segar. Cik Lee masukkan 1 kotak yang beranggaran 200 ml. Masukkan air 3 cawan kecil air. Okey, pastikan air berada di paras jari ni . Sebab kita masak nasi lemak biasa, kita tidak menggunakan beras basmati, jadi air perlu lebih sedikit. Masukkan 1 batang kulit kayu manis, sedikit halba. Halba ni optional, kalau korang tak nak masuk pun tak apa. Sedikit hirisan bawang, sedikit garam, kacau. Jangan lupa masukkan hirisan halia. Angkat dan kita masuk di atas dapur elektrik ya. Okey, nasi lemak pun dah masak. Jadi kita buka sedikit periuk nasi ni supaya wap daripada dalam nasi lemak ni keluar dahulu. Okey, nasi lemak dah siap. Kita buka dahulu. Kemudian kita akan serihkan. Kampung Cik Lee panggil serih lah nasi ni. Tak tahulah tempat you ask kan. Kita kacaukan supaya bahagian bawah ni rata dengan bahagian atas ni.
Jom kita tengok cara-cara nak buat sambal nasi lemak. Okay, first kali kita perlukan cili kering. Cik Lee gunakan anggaran 20 ke 30 tangkai cili kering. Cili kering ni dah direndam dengan air panas. Dibuang bijinya ya. Ikan bilis. Ikan bilis ni Cik Lee dah rendam dan basuh bersih. Asam jawa. Bawang merah besar ya. Dan dicampur dengan bawang merah kecil. Untuk sambal nasi lemak ni kita perlukan bawang yang banyak ya. Kita juga ada 2 ulas bawang putih. Serbuk secukup rasa Maggi. Garam. 2 asam keping ni kalau dicampur dengan asam jawa akan jadi lebih sedap ya. Tapi kalau nak nampakkan sambal tu lagi cantik berkilat, gunakan gula melaka. Kisarkan cili kering. Masukkan bawang. Bawang putih. Sedikit air. Dan juga sedikit minyak. Tips untuk mempercepatkan proses kisar yang halus. Tuangkan bahan-bahan yang telah dikisar halus tadi ke dalam bekas. Tujuan Cik Lee kisar bawang dan ikan bilis adalah untuk memekatkan lagi sambal nasi lemak. Masukkan bawang besar. Anggaran 2 biji. Dan juga bawang merah kecil. Anggaran dalam 6 ke 7 biji. Masukkan ikan bilis yang telah dibasuh bersih dan direndam. Anggaran dalam 2 genggam ya. Kita letakkan sedikit air untuk memudahkan proses mengisar. Okey, kita kisar ikan bilis bersama dengan bawang. Tetapi jangan terlalu halus ya. Kita bagi tekstur yang kasar-kasar sikit. Nanti dalam sambal tu kita akan rasalah ikan bilis tu. Okey, dan kita kisar ikan bilis dan bawang yang telah dikisar tadi. Sekarang kita akan sediakan kuali. Masukkan minyak. Untuk membuat sambal nasi lemak, minyak perlu lebih sedikit ya. Sebab kita nak memudahkan proses sambal tu dimasak dengan sempurna ya. Kalau kurang minyak, nanti sambal tu tak masak sepenuhnya. Masukkan cili kisar tadi. Yang lebih ni jangan dibuang eh. Kita tambahkan sedikit air. Masukkan juga. Kacau, kacau. Dia kena sentiasa kacau. Untuk di bahagian bawah ni tidak hangit dan tidak melekat eh. Ya, kita kacau sehingga cili ni pecah minyak. Okay, gunakan api yang sederhana perlahan ya supaya proses sambal ni masak dengan sempurna. Kalau kita guna api yang besar takut nanti sambal tak masak. Bila makan akan jadi sakit perut. Sambal ni perlu dimasak lama ya. Okay, kalau korang takutkan cili ni terpercik-percik, korang tutupkan ya. Okay, buka penutup. Kacau lagi. Masukkan ikan bilis dan bawang yang telah dikisar tadi. Kacau. Teksturnya akan menjadi sedikit pekat. Cara macam ni lebih memudahkan budak nak makan. Sambal telah bertukar warna. Kita masak dengan menggunakan api yang perlahan. Dan masak sambal ni sangat lama. Anggaran dalam 1 jam lebih juga. Untuk kita mendapatkan tekstur sambal yang sedap ya. Kita akan masukkan serbuk secukup rasa Maggi, garam, asam keping dan juga air bancuhan asam jawa. Untuk rasa masin, manis, masam, nanti kita akan adjust semula.
Kalau tak cukup, korang boleh tambahkan lagi ya. Biarkan sambal ni sehingga menjadi pekat dan sedikit kering. Masukkan sedikit gula melaka untuk menjadikan sambal ni lebih berkilat dan sedap. Boleh gantikan dengan gula ya, kalau tak ada gula melaka di rumah. Masukkan sehelai daun pandan untuk menaikkan lagi rasa wangi dalam sambal. Tips bagi sambal tahan lama, perlulah dimasak di atas api yang kecil dan masak lama. Biarkan sambal sehingga bertukar kala menjadi sedikit warna gelap. Sambal pun elok cantik dah masak. Dah siap. Okay, selamat mencuba ya kawan-kawan. Kita perlukan daun pisang. Okey, dan juga kertas pembalut. Daun pisang ni kalau korang ada tanam dekat belakang rumah korang ke, kat kebun ke, korang boleh ambil. Kalau tak ada, korang kena beli kat pasar. Okey, ni Cik Lee dah basuh bersih ya. Dan Cik Lee dah lapkan. Jom kita mula membungkus nasi lemak kampung. Okey, lapikkan daun pisang macam ni. Kita ambil mangkuk kecil, mangkuk bulat ya. Terpulanglah pada korang nak guna mangkuk macam mana. Ambil nasi, letak kat dalam ni. Lepas tu korang padatkan macam ni. Okay, korang juga boleh gunakan cawan eh. Okay, dah letak macam ni. Kita ambil timun. Dan kita letakkan sambal. Okey, dan kita letakkan sedikit ikan bilis di atas. Pastikan bahagian ni betul-betul tertutup. Kita ambil bahagian ni dulu. Kita akan ini kena macam ni. Kemudian kita akan ambil bahagian ni pula. Dan kita akan okay, dan bahagian ni kita akan lipat. Dan kita akan kemaskan bahagian ni. Dan kita akan kemaskan juga bahagian. Kita akan lipat bahagian ni pula. Dan kita akan lipatkan juga macam ni. Okay. Kita letakkan macam ni ya. Okay, dah jadi satu nasi lemak.